Ingatlah ajaran perguruanmu, tempat kita mencari ilmu. Salam persaudaraan setia hati Trawijaya, salam pencak silat Indonesia, salam guyub rukun selalu pastinya. Gimana kabarnya dulur-dulur? Semoga diberi kesehatan selalu, kesuksesan, kelancaran dalam aktivitasnya. Kembali lagi bersama Putra Mahkota 2. Oke, bahwasanya ya kan, mungkin saudara-saudara belum banyak yang tahu siapa pencipta dari lagu Kita Tetap Saudara yang banyak di-cover oleh kreator-kreator silat ya kan, yang banyak beredar di YouTube pastinya ya kan. Oke, kalau gitu saya akan kasih tahu ya kan. Nah, pencipta dari lagu ini adalah Mas Agus Pekur. Beliau ini dari Blitar. Beliau adalah pengasuh padepokan Sambung Sejati ya kan. Nah, saya juga mengenal baik beliau ini ya kan. Saya sering ngobrol ya kan. Dan dalam obrolan itu dia menyinggung lagu itu ya kan. Nah, pada akhirnya dia sedikit bercerita dan ternyata beliau ini adalah pencipta dari lagu itu. Wah, kaget juga saya ya kan. Dan akhirnya beliau memberikan sebuah video originalnya ya kan, suara beliau, dan berikut versi original dari beliau pastinya ya kan. Oke, langsung saja Kita Tetap Saudara. Organisasi berbeda, namun kita tetap saudara. Biarkan adat budaya tak sama, kita tetap satu Indonesia. Kita mencari ilmu, taatilah semua peraturan, jangan suka buat kerusuhan. Ingatlah organisasi kita dengan semua ajarannya, kompak dan rukun satu. Ingatlah ajaran perguruan, tempat kita mencari ilmu. Taatilah semua peraturan, jangan suka buat kerusuhan. Ingatlah organisasi kita dengan semua agar
bersatu. Bercepatlah tangan saudaraku, hentikanlah pertikaianmu, tunjukkan pada dunia kita mampu pencaksilat jaya bersatu. Tunjukkan pada dunia kita mampu pencaksilat jaya bersatu. Nah, seperti itu dulu ya kan. Semoga dengan terciptanya lagu ini, pencaksilat Indonesia semakin kuat rukun, damai selalu, dan juga kedepannya semakin maju di dunia internasional pastinya ya kan. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi perselisihan selamanya ya kan. Jadi saya sedikit bercerita tentang beliau ini kan, Mas Agus Bekur ini sebelum menciptakan lagu ini ya kan. Dia sering melihat ya kan, ya pastinya juga kita tahu semua lah ya kan, sering terjadi keributan, perselisihan, bla 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 segala macam. Dan dalam feeling beliau ya kan, ingin menciptakan sebuah puisi ya kan, sebuah lagu. Dan akhirnya dia tulis dan tercipta, ya jadilah lagu ini ya kan. Dan akhirnya banyak yang mengcover ya kan. Dan ya inilah Mas Agus ini, pencipta aslinya kan, beliau dari Blitar. Beliau pengasuh padepokan Sanggu Sejati. Okelah, semoga dengan terciptanya lagu ini, pencaksilat Indonesia semakin maju, semakin guyub rukun, damai, tidak ada lagi perselisihan, keributan, dan lain-lain. Okelah, saya akhiri, salam persaudaraan, setia hati terajaya, salam pencaksilat Indonesia, salam guyub rukun selalu. Ingatlah ajaran perguruanmu, tempat kita mencari